Ketua K3S Kecamatan Panti, para undangan dari SMP se-Kecamatan Panti yang saya banggakan. Nanti Bapak Camat Panti beserta rombongan banggakan rekan-rekan panitia eksotis at karnaval tahun 2024 yang saya cintai dan juga saya banggakan, seperti yang kita harapkan tanpa dukungan dari semua 4.000 peserta yang terdiri dari guru, murid, dan paguyuban kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Panti, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir di tempat ini, yang terhormat berikan kesehatan sehingga dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka untuk bersama-sama mengat karnaval. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu serta saudara sekalian, bersama Bapak Muspika, Bapak Kepala Desa Sekecamatan Panti, menyampaikan ucapan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ketua dan anggota penyelenggara dan juga wabil khusus kepada K3S Kecamatan Panti yang telah menginisiasi kegiatan ini. Bung Karno mengatakan proklamator kita, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Dari peristiwa-peristiwa penting dalam pergerakan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu tentu kegiatan ini ada beberapa hal. Yang kegiatan karnaval pada pagi hari ini adalah memberikan edukasi khususnya kepada generasi muda, budaya yang ada di daerah kita. Yang kedua, kegiatan ini juga adalah sebagai media silaturahmi ya, untuk meningkatkan keakraban, kebersamaan di antara kita. Dan tentu juga adalah dalam rangka meningkatkan jiwa patriotisme, cinta tanah air, dan juga nasionalisme, pengabdian kepada negara. Untuk itu dalam kesempatan ini, marilah kita bersama-sama menjaga pilar-pilar kebangsaan kita, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini juga adalah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan UMKM di Kecamatan Panti. Untuk itu, mari kita bersama-sama ya, membeli yang ada di sepanjang perjalanan ini agar transaksi ekonomi, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan, yang top goal-nya nanti adalah meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Kita semua berharap mudah-mudahan kegiatan ini dapat lebih mengokohkan kebersamaan ya, kekompakan di antara kita untuk memberikan yang terbaik kepada pemerintah kecamatan dan juga pemerintah desa sewilayah Kecamatan Panti. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pantun untuk kita ya. Dijawab dengan jos. Ayam jantan, ayam betina, jos. Setiap pagi selalu bangunkan kita, jos.
Jos. Dirgahayu Indonesia tercinta. Jos. Semoga semakin maju dan berjaya. Applause. Tepuk tangan. Kebagian dari sambutan dari Bapak. Dan yang populer dan dinamikan rakyat satu daerah. Sebuah keindahan yang tercipta dari warna. Kemudian rindu bertahta tanjur warna. Indah.
Royal Perform AR Music.
Reset.
HLS Production. Diadakannya acara Karnaval Budaya ini adalah melaksanakan program Kecamatan Panti, yang dalam hal ini Muspika, Pak Camat utamanya, dalam membuat program kegiatan Agustus memperingati HUT RI ke-79. Beliau menginginkan untuk diadakannya kegiatan atau Karnaval Budaya tingkat SD. Untuk itu beliau koordinasi dengan K3S itu latar belakang diadakannya. Kenapa kita namakan momen ini dengan nama Karnaval Budaya? Dikarenakan karena eksotik at Karnaval 2024 Kecamatan Panti ini mengambil tema budaya. Dalam artian kita satu terbatas bersifat mengedukasi kepada anak-anak. Jadi semuanya harus bermuara tentang budaya Nusantara. Mereka, teman-teman satuan pendidikan mengambil tema budaya dari beberapa daerah yang ada. Jadi ini bukan karnaval yang sifatnya umum, tetapi substansinya adalah edukasi, pendidikan. Untuk peserta, peserta itu dari data yang masuk ke kami, kurang lebih diikuti oleh 4.000 peserta. Rinciannya guru SD, guru TK sekecamatan Panti, kemudian siswa SD dan paguyuban kelas. Untuk rute start atau pemberangkatan ini berbeda dari beberapa tahun yang lalu, karena memang di panti ini vakum, tidak ada kegiatan karnaval beberapa tahun itu terakhir sebelum corona. Untuk tahun ini rutenya dimulai dari timur pertigaan Mencek Serut, sedangkan finishnya itu di kantor camat Panti, kurang lebih 2 km. Harapan kami selaku insan pendidikan, selaku guru di panti ini, yang jelas kita ingin melestarikan budaya Nusantara. Kemudian salah satu bentuk daya dukung dalam pelaksanaan profil pelajar Pancasila sesuai dengan bagian daripada kurikulum Merdeka yang saat ini memang sedang dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang ada di Kecamatan Panti. Kita masih harus banyak referensi, kemudian banyak pendekatan kepada masyarakat, wali murid, bagaimana menumbuhkan kesadaran pentingnya melestarikan budaya. Untuk itu kami juga mengucapkan terima kasih utamanya kepada Pak Camat ini yang telah memberikan amanah edukasi di Karnaval Budaya ini. Ke depan kita ingin Karnaval Budaya ini juga merupakan salah satu bentuk untuk antisipasi daripada dampak globalisasi, modernisasi yang menjadikan tantangan pada saat ini. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini, sebenarnya kegiatan ini dalam waktu singkat ini, dalam waktu kurang lebih 20 hari kita punya rencana, tetapi karena kekompakan seluruh jajaran panitia, terutama adalah K3S dibantu oleh para tokoh pemuda yang berada di Dukuh Mencek, Dusun Mencek, juga Dusun Serut, para RT, RW, alhamdulillah pelaksanaan ini sukses dan lancar, juga didukung oleh Muspika Kecamatan Panti, terutama Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, semua
baik penjaga maupun para guru-guru yang P3K, alhamdulillah semuanya sangat-sangat membantu. Iya, harapan kami untuk di tahun depan pelaksanaan ini tetap berjalan dan kita pertahankan, kalau bisa kita tingkatkan. Juga kami mengucapkan sangat-sangat banyak terima kasih terutama kepada IGTKI Kecamatan Panti yang sudah banyak membantu sekitar 90 guru IGTKI ya, dengan ikut memeriahkan. Juga kepada semua guru muda-muda terutama sangat-sangat membantu, insya Allah untuk di tahun-tahun depan akan lebih meriah daripada tahun-tahun sebelumnya.